Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, saya Ruri Fitria akan menemani Anda beberapa menit ke depan dengan berita kegiatan Pramuka Yayan Mata Sangkar. Kegiatan PWN PTKN Yayan Mata Sangkar. Pramuka Yayan Mata Sangkar mengadakan perkemahan. Perkemahan dilakukan di halaman kampus 2 Yayan Mata Sangkar. Secara rinci, pesertanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu peserta luring dan peserta daring. Peserta daring berjumlah 8 orang, dan peserta luring berjumlah 12 orang. Peserta luring pergi ke Palembang, sedangkan yang daring tetap di Mata Sangkar. Berada di lokasi kegiatan PWN PTKN Pramuka ini. Ya, saya sudah berada dengan ya, Bang. Ahmad Hidayat. Ahmad Hidayat. Boleh meminta waktunya sebentar, Bang? Boleh, Kak. Silakan. Apa saja kegiatan acara Abang? Baik. Mungkin akan saya jawab dari pertanyaan tentang kegiatan ini. Mungkin nama dari kegiatan ini adalah Perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan yang ke-15 tahun. Mungkin secara rinci, ini dibagi pesertanya menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu peserta luring, yang kedua yaitu peserta daring. Peserta luring itu diketahui sebanyak 8 orang, sedangkan yang peserta daring diketahui sebanyak 12 orang. Mungkin yang peserta luring, khususnya peserta luring itu pergi ke Palembang, dan peserta daring tinggal di sini. Mungkin untuk tanggal pelaksanaan, mungkin dari tanggal 9 November sampai dengan 14 November tahun 2020. Cuma dari kegiatan ini